Si Rembo, Pak. Mungkin bisa disebut Pak nomornya, Pak, untuk nomor yang bisa dihubungi. Nomor WA aja ya. Ya, nomor WA atau yang 0822. Ya, 0822 5291. Ya. 9927. 9927 Pak Solihin ya, Karangkates, Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Silakan teman-teman jika ingin mencari untuk kurbanan ini seperti ini. Artinya 900 up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan sore kali ini Aminah Indonesia berada di kandangnya Bapak Solihin yang dulu punya maskot Dalbo. Nah, ini penggantinya teman-teman. Ini namanya Rembo. Rembo. Ini insya Allah tahun ini dikeluarkan Pak ya? Iya. Untuk kurban. Ini kurang lebih 900 up ini teman-teman. Besar. Ya, mulai sekarang boleh ini kalau ada yang minat. Ini dari depan seperti ini. Sudah besar, teman-teman. Ini dari depan. Ini sudah pal berapa, Pak? Rampas sudah. Dari rampas. Ini Pak Solih ini. Jadi kita sore hari ke sini ngantarkan premik sekalian main ke kandang. Premik silat. Oke. Kita lihat dari belakang Pak ya, biar nanti teman-teman bisa menyimak dari sini seperti ini. Ini kurang lebih bobotnya berapa kintal Pak? Ini kurang lebih udah 900 up ini. 900 apa ya? Biar nanti timbang Pak ya? Belum. Timbang. Masih sangat energik seperti ini. Ini namanya Rembo. Ini kalau dilepas berapa Pak? Teman-teman atau langsung menghubungi Bapak aja ya. Hubungi jenengan mohon ya. Japri aja. Oke, nanti saya cantumkan teman-teman di sini di bawah. Seperti ini. Dari belakang sudah penuh Pak ya. Sudah lumayan. Ini sudah targetnya lebaran ini. Targetnya Idul Adha ini dilepas. Seperti ini 900 up teman-teman. Kalau 1 ton belum Pak ya? Belum nyampe. Ratusan. Ini seperti ini koleksinya. Ini yang kedua ini umur berapa Pak? Bakalan ya? Bakalan masih 18 bulan. 18 bulan. Masih 6 poel ini. 6 poel. Iya. Kalau ini masih dibesarkan Pak ya? Besarkan dulu. Kalau yang dari grosir Haji Rudi mana Pak? Pak Haji Rudi. Yang apa? Yang pedetan. Oh, yang pedetan ini ya. Ini kemarin ambil usia 5 bulan. 5 bulan. Ini sudah 3 bulan, berarti sudah 8 bulan. 8 bulan ini. Umurnya ini seperti ini. Sudah lurus nih. Ini calon ini Pak ya. Monster kayaknya ini. Satu ton up. Itu namanya Tronton. Saya kasih nama Tronton. Namanya Tronton, teman-teman. Namanya Tronton. Iya. Bisa prospeknya lebih bagus nanti ya. Jangka panjang kalau memang. Jangka panjang. Untuk kontes Pak ya, kan kontes. Insyaallah. Ini sudah ada info Pak untuk kontes tahun ini belum Pak ya? Belum ada. Ya, ini barusan diberlakukan yang normal Pak ya di Malang. Di Malang baru pandemi. Belum tentu ini. Iya, masih belum ada info. Kalau dulu kan sebelum hari raya Idul Adha sebenarnya Pak. Karena ada pandemi diundur. Ini seperti ini. Yang dari Haji Rudi. Sudah lurus. Bagus ini. Seperti ini. Prospek. Rini kok kalian jenengan Pak nggih? Waktu nyari ini hunter di Mas Haji Rudi. Baru di ngiris ini nggih. Tronton nih nam ini. 8 bulan. Dulu waktu beli 5 bulan, di sini sudah 3 bulan di kandang seperti ini. Ini belakangnya.
Ini kita di belakang. Sini ada indukan, indukannya 2 ekor. Ini yang udah bunting, Pak ya. Ini sebentar lagi sepertinya, Pak. Sebentar lagi sudah mau ini melahirkan. Yang sebelah sana sudah melahirkan itu? Oh, sudah. Oh, yang ini sudah melahirkan. Oh, yang itu di tadi. Oh, di sana. Oh, udah melahirkan yang satu. Tuh, teman-teman. Satu bulan setengah, Pak. Pejantan, Pak ya? Wus. Main-main. Bagus, Pak itu. Apa simental? Atau limosin? Limosin. Oh, simental ya? Oh, iya enggak ada putihnya. Simental. Ayo, masuk kandang. Oh, keluar, Pak. Nah, kita lihat lagi koleksinya. Tronton. Ini teman-teman, jika berminat silakan menghubungi Bapak Solihin, Karangkates, Kabupaten Malang, Sumber Pucung, Kabupaten Malang, seperti ini. Yang ini ya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah virus COVID-19 ini, dan menjalankan aktivitas dengan normal, dan semoga bisa kembali normal kembali ya keadaan di negeri kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.